Sekarang saat ini kita berada di kegiatan Rumah Dua Jari, yaitu Charity Games, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Charity Games pada kali ini kita mengambil salah satu lomba yang viral di Kota Palu. Banyak NGO bahkan organisasi atau komunitas yang melaksanakan lomba demikian, yaitu lomba mewarnai. Kenapa kita memilih lomba mewarnai selain digandrungi oleh anak-anak juga orang tua? Lomba mewarnai ini menekankan kreativitas dan imajinasi dari anak-anak, sehingga Rumah Dua Jari ingin berperan bisa menjadi wadah untuk anak-anak bisa meluangkan imajinasi dan kreativitasnya. Perlu teman-teman, saudara-saudara ketahui bahwa lomba ini dikenakan tarif Rp50.000 untuk setiap peserta. Untuk apa? Jadi Rp50.000 yang teman-teman para peserta bayarkan, kita alokasikan 100% untuk donasi kegiatan kemanusiaan Rumah Dua Jari, yakni ekspedisi kita. Ekspedisi kita merupakan kegiatan ekspedisi ke daerah-daerah pelosok, membagikan paket pendidikan dan paket kesehatan ke sekolah-sekolah terpencil di 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Jadi insya Allah seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Tengah akan kita sambangi berupa ekspedisi. Insya Allah kabupaten pertama yang akan kita datangi adalah Kabupaten Sigi di Kecamatan Lindu, Desa Tomadok, Dusun Kangkuro, dusun yang kita akan melewati Danau Lindu. Jadi para peserta yang ikut pada lomba mewarnai kali ini, mereka adalah para donatur-donatur cilik di kegiatan kemanusiaan kita.